Jadi Nanda bisa ikan enggak bisa lari ke bawah? Iya, tidak. Tidak bisa. Oh, jadi ikan ini enggak bisa lari ke enggak bisa berenang ke arah sana. Enggak bisa berenang ke sana. Ujung sana jembatan lama itu. Heeh. Sampai ke sini. Oh, jadi cuma area mainnya dari sana? Dari sana jembatan lama. Sampai ke sini. Sampai ke sini. Sekitar 3 kilo mungkin ya. Jadi dia ikan ini memang sudah disepakati oleh warga tidak boleh diambil, dan areanya 3 kilo ini memang hanya untuk ikan larangan ini. Iya, kalau siapa yang berani mengambil, termasuk saya juga kena denda sekitar 3 juta. Oh, satu ikan 3 juta? Sudah satu ikan, separuh ikan juga membayar 3 juta. Separuh ikan pun 3 juta. Jadi ikannya pun tidak boleh dibawa pulang. Tidak boleh dibawa pulang. Ya. Oh, ini boleh ditangkap, dipegang, tapi masukin lagi. Tapi masukin lagi. Tapi makan ikan ini tidak kita istilahnya nggak ada bawa penyakit. Misalnya makan ikan ini, nggak ada kita sakit perut, nggak ada. Nggak ada ya? Nah, kayak di Pariaman itu nggak ada. Oh, jadi kalau dimakan pun aman gitu ya? Aman. Cuma secara hukum adat, hukum masyarakat, ini tidak boleh diambil. Ya, tidak dan boleh diambil. Dan bagi yang mengambil... Satu sak semen itu, 30 sak semen. 30 sak semen, ya. yang mengambil ikan ini dendanya 30 sak semen, ya. Atau diuangkan sekitar 3 juta? 3 juta ya. Oh, oke. Okay. Terus nama kita juga jelek sama masyarakat. Oke. Okay. Ya, jadi hukum sosial itu lebih berat ya, hukum sosial ya? Berat. Hukum sosial lebih berat. Kalau kerja ini hukumnya nggak ada, betulnya. Masalahnya pernah negarinya belum ada. Oke. Sekarang kita cari durian dulu. Oke. Kita cari durian dulu ini. Lamangnya sudah kebeli. Oke. Okay. Ada lamang. Jadi, oke. Okay, kita cari durian dulu. Tuh. Dan dulu. Apa? Ada pon jadi dia pon ah. Sendal. Awak ada pon di pemerintah apa? Dan oncek numpan dan? Hah? Oncek numpan dan? Woi, sombong video tadi kan? Yo. Masuk YouTube kan ya, Wak? Yo, betul, masuk YouTube gue. Wah, rebutan ikan. Woi. Ini mungkin ada sekitar 10 ton ada. 10 ton ya? 6 ton itu tadi ya, Bu. Oh. 10 ton mungkin adanya. Sampai kemudian kan ana jauh mandan. Oh. Kita kan tajun di tamboi lu mah. Iya. Sampai ke sini mandan. Dia tetu dah. Dia tetu mah. Oh, oke, okay. Pacik lu. Oh. Kalau iya ya ni mana nak jali kan? Iya. Di mana nak jali risiko pas sedang? Jali risiko. Risiko jali jo. Kau rakit kau. Iya. Ada mau menjadi ikon ya, wah. Dia ambil ada bagai, kalau nanti dia pecik tu, kena lihat. Tak boleh dimakan tu. Nah, itu dia. Jadi ini di daerah Rantau Sungai Nang. Nah, kami masuk dulu satu-satu ke sini. Okay. Ini bendungannya. Ini kawan lagi asik beri makan ikan tuh. Oh. Tuh, sampai ke sini dikejar. Tempat ini masa kecil kami di sini. Mandi di sini. Sekarang udah puluhan tahun kami baru main lagi ke sini. Ya. Ternyata ada ikan gede-gede di sini. Ternyata kami pulang kampung ikannya udah besar-besar sekali. Di masa kecil-kecil kami sering mandi-mandi ke sini. Pulang sini kan. Dengan tetek tenan. Oke, okay. Ini umpannya, ini makanannya. Ya. Kayak pelet ikan ya. Pelet. Ini dikasih. Dikasih ke ikannya biar rame tuh lihat ayo nan woi
Oke. Kanan. Wow. Ah, ikan larangan. Nah, sahabat lingkungan gini, ini kami lagi di bendungan. Kami di bendungan sekarang, di bendung Rantau Semelenang. Ini ada ikan, ikan larangan namanya. Jadi ikan ini. Jadi nggak boleh diambil oleh warga di sini, dibikin aturan bahwa tidak boleh diambil ikannya. Ah, jadi gede-gede tuh. Rebutan makanan. Wah. Wow. Ikan larangan ini mau dibongkar. Sama masyarakat. Ikan ini. Nanti duitnya dipergunakan untuk masjid. Anak yatim. Untuk warga ya? Untuk warga. Warga Rantau Semelenang. Rantau Semelenang. Wah. Wow. Ambil dan. Biar panjang video Nan. Itu bendungannya tahun berapa Nan di Boyenan? Tahun ke tahun maupun apa? Bendungan kan. Ada waktu kita SMP lu Nan. Tahun lalu lah ya, tahun itu. Jadi ini untuk 2000 lah boleh. Ini di wilayah Rantau Semelenang nih, daerah Air Haji di bagian timurnya lagi. Jadi ada Rantau Semelenang. Bendungan ini dibangun untuk membagi air untuk sawah-sawah gitu ya, untuk warga. Sampai ke Tanjung Mudia. Tanjung Mudia. Buayo. Apa nama itu? Pungasan. Sampai Pungasan. Apa nama itu? Sungai Rotan. Sampai ke Lagan Manganat. Coba lagi makanan. Wah, seru ya. Kan, Nan, apa lah buatnya di situ, kah? Anak Gariang, ngomong, Nan. Anak Gariang? Ya, oh, Anak Gariang. Kebetulan umpannya sudah habis. Kami makan durian lain. Kami cari durian dulu. Ikan larangan. Jadi, ikan larangan, suatu ikan di daerah yang tidak boleh di satu tempat ya, di satu tempat yang nggak boleh diambil oleh warga setempat atas perjanjian warga-warga yang ada di sini. Nah, ikannya digede-gede seperti ini nih. Nih ya, ini gede-gede. Nah, untuk area yang sebelah sini, sebelah kiri bendungan ini, itu tidak boleh diambil ikannya. Nah, itu nah area daerah larangan, ikan larangan namanya. Sementara untuk yang bawah sana, itu boleh diambil. Jadi boleh dipancing, boleh dijala, segala macam. Nah, yang ini nanti nunggu dulu gede, baru nanti dibagiin ke keperluan warga, uangnya disumbangkan untuk bangun masjid apa segala macam. Nah, ikan Gariang, Nan? Ikan Gariang. Oke, demikian video kami tentang lubuk ikan larangan ya, di Rantau Semelenang. Bersama kawan awak kok, Maria Nyamat.